hari ini kami mendapat kesempatan baik sekali karena Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo akan mengunjungi Mandalika. Salah satunya adalah untuk meninjau MotoGP, lokasi MotoGP. Nah, di sini sebelumnya beliau juga akan melewati fasilitas yang sudah kita bangun, yaitu masjid, kemudian juga Kuta Beach Park yang di mana kami berada ini. Kemudian juga beliau akan melewati fasilitas UMKM yang bernama Bazar Mandalika. Yang di situ kami sudah membangun sebesar 303 kios. Ya, di sini kami peruntukkan untuk pedagang kecil dan menengah, di mana dari 303 itu 148 kios diperuntukkan untuk pedagang asongan seperti yang sekarang ada di pantai ini. Nantinya kami akan tampung dalam Bazar Mandalika dengan sewa yang sangat murah, sewa harian sebesar Rp9.000. Jadi di sini kami harapkan bahwa pedagang-pedagang yang selama ini asongan mengejar wisatawan asing akan mempunyai tempat yang layak untuk berdagang. Selain itu akan ada 112 lot untuk handicraft atau lot menengah. Kemudian ada 44 lot untuk kuliner. Jadi ya, bagus. Jadi Pak Adil sudah menyampaikan untuk hotelnya sudah ada 7 yang sewa, 3 yang bangun. 7 yang sewa, 3 yang bangun. Artinya sebuah perkembangan yang sangat bagus. Dan fasilitas di sini juga sudah mulai dibangun tadi. Coba dilihat apanya? Toilet umumnya dilihat nanti seperti apa standar-standar yang tinggi. Saya kira dimulai sejak awal sehingga jangan sampai kawasan yang sudah sangat indah dan bagus pemberian Allah ini menjadi tidak baik karena salah manajemen dari awal. Ini yang harus dihindari. Kemudian yang kedua, kita juga ingin segera fasilitas yang berkaitan dengan MotoGP 2021 itu juga segera dikerjakan. Airport sudah, jalan sudah, penetapan lokasi sudah, penlocknya sudah. Sehingga kita harapkan konstruksi paling lambat itu di Januari 2020. Sehingga 2020 semua fasilitas yang diinginkan oleh MotoGP itu betul-betul sudah siap. Sehingga mereka yakin dan kita harapkan kita di 2021 betul-betul bisa melihat bersama-sama MotoGP diselenggarakan di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Ya, kita mengharapkan ini nanti ada sebuah titik pertumbuhan ekonomi baru yang secara agregat nasional nanti bisa memberikan support juga pada pertumbuhan ekonomi nasional. Ya, ini dari kita semua, bandara semua dari kita, jalan juga semua dari kita. Memang kita ingin segera ini diselesaikan. Itu bukan hanya untuk MotoGP saja, tapi memang akses yang paling bagus untuk masuk ke Mandalika. Sehingga perkembangan Mandalika betul-betul kita harapkan segera bisa menjadi Bali baru. Apakah nanti bypass atau jalan tol untuk jalan akses dari bandara menuju ke Mandalika? Oh, bypass tapi gede banget. Melebihi tol. Gede, 50 meter. Gede banget, nanti dilihat. Lagi gambarnya sudah ditunjukkan ke saya. Ini proses penetapan lokasi sudah, nanti baru segera dikerjakan.